Pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar unggul di TPS 053 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Diketahui, TPS 053 merupakan lokasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama keluarga menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024. Berdasarkan perhitungan di TPS tersebut, Anies Muhaimin unggul dari pasangan nomor urut 02, Prabowo Suyanto Gibran Raka Buming dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo Mahfud Md. Anies Muhaimin memperoleh suara sebanyak 113. Sedangkan, Prabowo Gibran 76 suara dan Ganjar Mahfud 67 suara. Sementara, tidak sah sebanyak 3 surat suara. Berdasarkan pantauan Tribun News sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, penghitungan suara di TPS 053 turut disaksikan oleh seratusan warga sekitar. Teriakan dukungan dari para paslon pun terdengar. Momen itu terjadi ketika petugas KPPS menyebutkan nomor urut surat suara yang telah dicoblos. Sementara itu, paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Gibran terpantau paling unggul di TPS 08 Kompleks Antam 4, Kelurahan Grogol Utara, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Adapun, TPS tersebut merupakan tempat Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mencoblos pada gelaran pemilu 2024. Pantauan di lokasi sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, setelah dilakukan penghitungan suara oleh KPPS, Prabowo Gibran unggul dengan total perolehan 90 suara. Selanjutnya, paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud MD mendapatkan perolehan 76 suara, diikuti pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin sebanyak 61 suara. Jumlah pemilih 228 suara, ada 1 suara yang tidak sah. Sedangkan daftar pemilih tetap DPT, ada 296 orang, ujar petugas KPPS TPS 08 Grogol Utara Permata Hijau, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ongkoi digital loh terlalu angguk ini biasa ya lop Satu silang ya. 60 ya. Kamu itu kan
Kaki langsung diukur. Digital. 60 berarti. Ya. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 6, sementara untuk Ganjar dan Mahfud mendapatkan 3 setelah dikoreksi dengan hasil akhir. Pasangan Prabowo juga dikoreksi dapat ini. Jadi paslon 1 berjumlah 6 suara, kemudian paslon 2 berjumlah 110 suara, kemudian paslon 3 berjumlah 53 suara, yang tidak sah 2 suara. Jadi total jumlah total 171 suara. Ya, pemilihan presiden dan wakil presiden dari hasil penghitungan siang hari ini pada TPS 03-344 itu paslon nomor 1 mendapatkan suara 6 suara, 1 suara. Kemudian paslon nomor 2 mendapatkan 110 suara. Kemudian paslon nomor 3 mendapatkan 53 suara. Kemudian untuk yang suara yang tidak sah terdapat 2 suara. Jadi totalnya 171 suara. Demikian bisa diterima dari saksi semuanya. Rekan-rekan semuanya, sorry. Terima kasih.
Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di TPS tempat Kofifah mencoblos. Dari total 298 pemilih, Prabowo Gibran mendapatkan 144 suara atas Ganjar dan Anies. Dilansir dari surya.co.id, Kofifah Indar Parawansa menyalurkan hak pilihnya di TPS 31 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Di TPS tersebut totalnya ada sebanyak 298 orang pemilih tetap termasuk Kofifah. Dari angka tersebut, Prabowo Gibran unggul dengan total 144 suara. Adapun paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Caimin memperoleh suara 61, sedangkan Ganjar dan Mahfud meraih 35 suara. Diketahui sebelumnya, Kofifah menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut bersama ketiga anaknya. Selesai mencoblos, Kofifah pun mengaku optimis bahwa Prabowo Gibran akan menang di Jawa Timur dan Indonesia. Pihaknya sendiri sebagai TKN Prabowo Gibran juga mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk pemenangan. Hasil Quick Count Pemilu 2024 sudah mulai disiarkan. Berdasarkan hasil hitung cepat versi kawalpemilu.org, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jawa Tengah. Berdasarkan hitung cepat kawal pemilu pada pukul 15.46 waktu Indonesia Barat, paslon Caimin dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 18,09%. Paslon 02 memperoleh 49,82%, sementara paslon 03 memperoleh 32,09%. Berdasarkan hasil hitung cepat versi Lembaga Survei Indonesia, paslon 02 juga unggul. Anies Caimin mendapat perolehan sebesar 14,66%, Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 53,58%, sementara Ganjar Mahfud memperoleh suara 31,75%. Namun, hasil dari perolehan suara ini belum bersifat tetap. Sejumlah lembaga survei masih terus melakukan hitungan dari sejumlah TPS di Indonesia. Pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Mahfud mendapat suara terendah di TPS tempat Ketua Umum DPP PDIP Megawati mencoblos. Paslon yang mendapat suara tertinggi justru nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dikutip dari Tribun News, Megawati mencoblos bersama keluarganya di TPS 053 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024. Berdasarkan perhitungan di TPS itu, Anies Muhaimin unggul dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Paslon 01 memperoleh suara sebanyak 133, sementara 02 76 suara dan Ganjar Mahfud 67 suara. Terdapat 3 surat suara yang tidak sah. Penghitungan suara di TPS 053 turut disaksikan oleh ratusan warga sekitar. Teriakan dukungan dari para paslon pun terdengar. Momen itu terjadi ketika petugas KPPS menyebutkan nomor urut surat suara yang telah dicoblos. Meski berbeda pilihan, warga begitu antusias menyaksikan penghitungan suara di TPS tersebut. Situasi di TPS itu pun juga berlangsung lancar dan tertib. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di TPS Khusus Pekerja Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan Timur pada Rabu 14 Februari 2024. Prabowo Gibran unggul di 2 TPS Khusus Pekerja IKN yang berada di rest area IKN Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Paslon nomor urut 2 itu unggul di TPS 901 dan 902 yang melayani total daftar pemilihan tetap dan daftar pemilihan tambahan sebanyak 323 pemilih dari pekerja IKN.
Pada TPS 901, Anies Muhaimin mendapatkan 5 suara sah, sedangkan pasangan Prabowo Gibran mendapatkan suara sah sebesar 26. Sementara itu, pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 9 suara sah. Kemudian pada TPS 902, Anies Muhaimin hanya mendapatkan 3 suara sah, sedangkan pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 12 suara dan Ganjar Mahfud mendapatkan 4 suara. Hasil penghitungan suara itu dikonfirmasi oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Muhammad Hafid. Sehingga jika diakumulasi dari 2 TPS khusus pekerja IKN, maka Prabowo Gibran unggul dengan total suara sah sebanyak 38. Kemudian posisi kedua ditempati Ganjar Mahfud dengan total suara sah sebanyak 13. Dan Anies Muhaimin berada di posisi ketiga dengan mendapatkan sebanyak 8 suara sah. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul di tempat pemungutan suara atau TPS 034 Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, tempat di mana Cawapres 02 mencoblos. Berdasarkan hasil penghitungan TPS, Paslon 02 memperoleh suara mencapai 110 suara. Penghitungan suara Pilpres sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan Paslon 01 Anies Muhaimin hanya memperoleh 6 suara. Lalu Paslon 03 mendapat 53 suara. Penghitungan sempat menemui kendala karena ada selisih 1 suara dalam penghitungan. Namun setelah dicek ternyata ada kesalahan dalam penghitungan di papan. Meski begitu, pihak saksi dan pengawas bisa menerima hasil ini. Dikutip dari tribunsol.com, selisih terjadi hanya ada kesalahan teknis. Dari 182 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sebanyak 11 orang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan 2 lainnya tidak sah karena terjadi pencoblosan pada lebih dari 1.